Saya mau memperkenalkan ada satu mixer yang terbaru dari Signora. Namanya Mixer Larus. Ibu bisa lihat desain yang sangat cantik dengan warna yang terkini, yaitu lapisan rose gold. Mixer ini dilengkapi dengan 3 macam aksesoris. Ada aksesoris whisk yang bisa digunakan untuk mengocok adonan telur. Yang kedua namanya dough. Ini bisa digunakan untuk mengocok adonan berat. Jadi misalnya kalau mau bikin roti, donat, ataupun bakpao. Aksesoris yang ketiga namanya beater. Ini bisa digunakan kalau ingin mengocok adonan butter. Jadi misalnya untuk bikin adonan mentega ataupun adonan kue kering. Dilengkapi dengan satu buah kom yang sangat cantik, didesain dengan lapisan rose gold dan juga stainless dengan kapasitas 5,5 liter atau bisa membuat sebanyak 35 kuning telur. Dan dilengkapi dengan tutup transparan yang bisa ibu gunakan selama proses pengocokan. Apabila ibu ingin menambahkan adonan, bisa ditambahkan melalui lubang yang disediakan. Untuk menggunakan, kita angkat dulu bagian atasnya dengan cara menekan tong tuas ini ke bawah. Dengan otomatis dia akan terangkat ya. Kemudian kita pasang aksesoris yang ibu ingin gunakan. Saya akan gunakan whisk terlebih dahulu. Di sini ada bagian yang lubang ya. Ibu tinggal pasang pada bagian yang menonjol. Dipaskan seperti ini. Kemudian putar. Selanjutnya untuk memasang kom, ibu perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada indikator pengunci. Apabila dia dalam keadaan kosong atau kom belum terpasang, dia akan berwarna merah. Ya, seperti biasa, dan jangan lupa kunci, indikator pengunci akan berubah ke warna hijau. Dan selanjutnya kita tinggal turunkan tuas yang tadi kita tekan ke bawah sampai dia tertutup dan bunyi klik ya. Untuk kecepatannya dilengkapi dengan 8 speed. Ibu bisa gunakan sesuai dengan resep yang ibu ingin pakai. Sebelum menggunakan, pastikan ibu membaca dulu buku manual yang sudah disediakan. Selamat berkreasi dengan Mr. Larus.